Halo gamers, selamat datang kembali di channel Saluji Gaming. Oke guys, kali ini gua akan kembali ya berbagi sekaligus nge-review update terbaru dari game FTS 2025 khusus Liga Asia guys ya. Nah, di updatean kali ini yaitu update yang lebih terbaru ya dari game FTS ini. Nah, oke, sebelum lanjut untuk nge-review gamenya, alangkah baiknya buat kalian yang baru bergabung di channel ini untuk di-subscribe dulu dan aktifkan juga notifikasinya agar ketika gue upload konten-konten terbaru kalian tidak ketinggalan, dan biasakan juga buat kalian ditonton videonya sampai selesai. Oke guys, kita langsung aja ya untuk review gamenya guys, let's go. Oke, di sini gua udah masuk ke dalam gamenya guys ya, dan pastinya di sini kalian bisa main manager mode ya di game FTS update Liga Asia ini, dan juga kalian bisa main turnamen mode. Di sini turnamennya banyak banget ya. Ada Liga Indonesia, ada Presiden 2024, ada Liga 2 ya. Pokoknya di sini untuk turnamennya udah banyak banget. Karena di sini khusus Liga Asia, dan juga ada AFC League 2 ya. Ada AFC League 2 yang pastinya sudah update. Dan juga kalian bisa main AFC Champions League Elite ya. Tuh udah di-update juga ya. Untuk kompetisi atau turnamen Asianya guys. Nah, oke, untuk ukuran game ini itu sekitar 350 MB guys ya. Jadi udah ringan banget, udah cocok banget buat HP kalian ya. Oke, di sini kita langsung aja untuk review dari liganya dulu guys. Di sini ada Liga 1 Indonesia, kemudian ada Pegadaian Liga 2, ada Chinese Super League, Saudi Liga, ada Korea League, ada Jepang League, kemudian ada Thai League ya. Ada Super Liga Malaysia, kemudian ada World Cup Championship. Ada Vietnam League juga. Kemudian ada AFC Championship, ada Rest of Asia, ada Tim Asia, ada Kualifikasi World Cup Asia, kemudian ada AFC AFF Mitsubishi, ada AFC U23, ada AFF U19 dan Asia U17 serta Asia All Star guys ya. Jadi di sini udah mantap banget, dan di sini juga ada update dari tato pemain ya. Di sini pemain Bali United yang bertato sudah diupdate guys ya. Kita cek di Arema di sini. Yang jersey-nya pun Arema udah update ya yang terbaru. Kita cek di sini pemainnya. Nah, inilah pemain dari Arema FC ya. Kuatnya di sini. Kemudian kita cek ke tim yang lain. Di sini ada Bali United juga. Inilah pemainnya guys. Kemudian kita cek ke Barito Putra. Oke, di sini juga udah update tim promosi ya. Ada Malut, kemudian ada Semen Padang dan Biak. Kita cek langsung aja ke Persib Bandung ya. Persib Bandung udah update juga yang terbaru guys. Udah mantep ya. Udah GG mang-mang banget ya guys ya. Kemudian kita cek ke Persija Jakarta. Nah, squad dari Persija Jakarta ya, udah yang baru juga ada Carlos Eduardo ya, ada Ramon Bueno, terus ada Pedro Diaz ya, udah mantep banget guys. Kemudian kita cek ke Dewa United nih, ada Messi Doro, ada Alex, ada Marukawa, Riki Kabuaya, Jaja dan lain-lain guys ya. Udah mantep banget ya untuk Dewa United guys. Kita cek ke liga yang lain, kita cek ke Liga 2 juga di sini ya, udah komplit banget untuk Liga 2 nya. Kemudian kita cek ke Liga Saudi, kita cek ke Al Nassr ya. Jersey-nya di sini udah update untuk Al Nassr guys. Pokoknya udah mantep banget ya. Kemudian kita cek ke Al Hilal di sini. Nah, ini Al Hilal ya. Al Hilal udah GG banget ya, udah update. Kemudian kita cek lagi ke yang lainnya, kita cek ke AFC Championship ya. Inilah AFC Championship. Kemudian kita cek ke kualifikasi World Cup Asia ya, kita cek ke Indonesia. Nah, ini pemain-pemain dari timnas Indonesia udah update juga guys, udah mantap banget ya.
Oke, sekarang kita langsung aja untuk coba review gameplaynya guys ya, biar kita tahu gameplaynya seperti apa ya. Oke, langsung aja kita untuk main quick match aja guys. Kita coba Persija ya, atau Persib ya. Persib kita lawan Persija guys. Oke, mari. Ini Persib lawan Persija guys itu ya. Nah, gitu guys maksudnya guys. Oke, langsung aja kita langsung continue ya. Oke, buat kalian nanti ya yang mau coba gamenya, gua seperti biasa taruh di pin komen. Dan jangan lupa ya buat kalian di subscribe dulu guys ya sebelum kalian download gamenya guys. Oke, mantap ya. Jersey-nya di sini udah update, udah yang terbaru juga guys. Pokoknya mantap banget ya. Kalau nggak salah juga ada yang komen buat gua share updatean terbaru dari game FTS 2025 khusus Liga Asia guys. Mantap ya. Mungkin di next gua akan update lagi guys FTS 2025 update Liga Eropanya ya. Dan Liga Asia juga pasti nanti di update lagi guys. Kalau bursa transfernya masih belum ditutup ya. Pastinya banyak banget tim-tim yang melakukan pembelian pemain guys. Oke, langsung aja kita lihat review gameplay guys. Let's go. Nah oke guys ya, mungkin sekian videonya game FTS 2025 update Liga Asia guys. Oke, jangan lupa ya untuk di subscribe, like, comment, dan share. See you next time, bye bye.